Kali ini saya akan membawakan cerita Mrs. Kunti Penunggu Kos. Saya tinggal di kos-kosan 2 lantai. Saya termasuk penghuni baru di sini. Ya, kira-kira baru 1 bulanan. Posisi kamar saya itu di lantai 2, kamar nomor 7. Ada 2 orang penghuni juga selain saya. Mas Rahman, kamar nomor 8 di sebelah saya, dan Mbak Lia yang kamarnya di sebelah Mas Rahman. Awalnya suasana di tempat ini biasa aja. Sampai di mana adanya penghuni baru yang bernama Dewi muncul dan menyewa kamar nomor 10 yang letaknya memang di pojok dan bersebelahan dengan rumah yang terbengkalai pembangunannya. Saya ingat kejadian itu malam Kamis sekitar jam 1-an, 3 hari setelah si Dewi menempati kamar tersebut. Seingat saya, itu hari Kamis jam 1-an, Dewi teriak mengucapkan istighfar sambil menyebut-nyebut nama Allah. Sontak dong, membuat penghuni lantai atas keluar kamar. "Kenapa, Wi? Ada maling kah?" ujarku. Dewi hanya menoleh tak menjawab. Tapi dari raut wajahnya yang pucat, saya tahu dia sok. "Mbak Lia, aku numpang tidur di kamarmu ya malam ini," ujarnya. Dan Mbak Lia sendiri mengiyakan. Sebenarnya aku masih penasaran apa yang terjadi, tapi malas bertanya lagi. Dan nanti bisa dibilang terlalu kepo dengan urusan orang. Pagi harinya setelah kejadian semalam, pas saya keluar kamar, saya lihat Dewi udah berbenah seperti mau pindahan. "Loh, mau pindah, Wi?" ujarku basa-basi yang sebenarnya jawabannya sendiri aku sudah tahu. "Iya, Kak, mau pindah kos." "Baru 3 hari loh, Wi. Masa udah pindah?" Dia tidak menjawab dan hanya tersenyum. Setelah Dewi pergi, aku jadi kepikiran sama peristiwa semalam yang mungkin ada hubungannya dengan pindahnya si Dewi ini. Saat asik sedang menyeruput kopi di balkon atas, Mbak Lia datang ikut nimbrung dan mulai bercerita. Ya, dari Mbak Lia lah akhirnya aku tahu alasan dan kejadian gak jelas yang terjadi semalam. Mbak Lia menceritakan semua kejadian aneh yang dialami Dewi malam kemarin. Cerita yang membuat bulu kuduku merinding. Ternyata di kos ini ada makhluk lain yang tinggal. Dari cerita Dewi, gangguan aneh yang dialami terjadi tepat di malam kedua dia tinggal di kamar nomor 10 itu. Dewi bercerita, jam 10:30 malam, di malam kedua tersebut mulai tercium wangi-wangian yang tidak jelas. Awalnya bau itu berbau harum seperti wangi bunga melati. Terus beberapa menit bau itu menghilang dan berubah menjadi bau busuk seperti bangkai ikan, bangkai tikus. Dan anehnya bau itu terus berganti-ganti selama 10 menit sebelum aroma aneh itu benar-benar hilang. Dari kejadian tersebut, Dewi mulai berpikir aneh-aneh dan bergegas menutup laptop kerjanya dan langsung menuju tempat pembaringan. Jam 12 lewat, gangguan mulai kembali muncul. Kali ini gangguan berupa bunyi ketukan kecil di jendela. Oh iya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kamar nomor 10 tersebut bersebelahan dengan bangunan rumah yang terbengkalai pembangunannya. Hanya terpisah beberapa meter karena kepotong jalan kecil. Ketukan pertama terdengar seperti orang melempar batu kerikil dari bawah. Dewi yang tidak bisa memejamkan mata gara-gara kejadian bau aneh tersebut, mendengar dan mencoba berpikir dan meyakinkan diri kalau itu mungkin batu dari genteng yang terjatuh atau hewan yang tak sengaja menabrak jendelanya. Toh bunyinya hanya sekali. Beberapa detik setelahnya, kali ini ketukan di jendela itu muncul lagi. Tapi bunyi kali ini benar-benar buat merinding, karena ketukan itu lebih terdengar seperti orang mengetuk jendela dari luar. Tidak begitu nyaring persis seperti orang mengetuk jendela. Ketukan 3 kali itu memang berasal dari jendela kaca itu.
yang logikanya mana mungkin ada manusia bisa mengetuk jendela yang posisinya di lantai 2. Rasa takut membuat Dewi enggan memastikan siapa atau apa yang mengetuk jendela kaca tersebut. Dewi terus membaca beberapa ayat suci. Ketukan yang awalnya berinterval tiba-tiba berubah lebih seperti orang mengetuk jendela dengan cepat dan keras. Seperti orang yang sedang terburu-buru mau masuk ke dalam. Anehnya, bunyi itu tidak terdengar di kamar kami. Mungkin gara-gara kami sudah tertidur atau bunyi tersebut kehalang oleh tembok. Dewi terus membaca ayat suci, dan benar saja, ketukan jendela yang membabi buta tersebut menghilang dengan sendirinya. Beberapa menit keadaan memang hening, tapi bau busuk seperti bangkai itu muncul lagi di dalam kamar, dan bunyi gayung dari kamar mandi mengagetkan Dewi. Seolah-olah gayung tersebut dibanting oleh seseorang dan ada orang lain di dalam kamar mandi tersebut. Padahal jelas di kamar itu hanya ada Dewi seseorang. Gangguan benar-benar hilang di jam 3:30. Mendengar Mbak Lia dan mengisahkan hal yang dialami Dewi, aku benar-benar merinding. Kalau aku jadi Dewi, tentu aku juga bakal langsung pindah dari kamar itu. Cerita Mbak Lia belum selesai. Kemarin malam, atau di malam ketiga, Dewi benar-benar dilihatkan sosok yang mengganggunya di malam sebelumnya. Mendengar dan membayangkannya membuat bulu kuduk saya berdiri, karena saya juga pernah melihatnya. Mbak Lia mulai bercerita kembali berdasarkan kisah yang Dewi alami di malam ketiga. Malam di mana gangguannya mulai sangat ekstrim. Sekitar jam 8 malam, Dewi baru pulang dari tempat kerja. Ya, saya tahu, karena saya sempat menyapanya juga. Sebelum masuk kamar, Dewi merasakan pundaknya berat, dan ada rasa enggan untuk masuk ke dalam kamarnya, seolah-olah perasaan untuk jangan memasuki kamar tersebut. Tapi karena rasa lelah dan ingin cepat merebahkan, Dewi menepis perasaan itu. Keadaan masih normal ketika Dewi bersantai sambil mengutak-atik gadgetnya. Sampai seketika terdengar suara ketukan pintu 2 kali. Bergegas Dewi membuka karena dia pikir itu saya yang tadi di luar. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Malah tercium bau bunga yang sangat kuat di luar. Buru-buru Dewi menutup pintu dan kembali ke tempat tidurnya. Anehnya, bau itu sekarang sudah masuk sampai ke dalam kamar. Seolah-olah ada seseorang yang menyemprotkan pengharum ruangan. Benar saja, Dewi langsung tanpa pikir panjang bergegas menuju tempat tidurnya dan bersembunyi di balik selimut hingga ia terlelap. Dewi terbangun ketika ia merasa ada yang menarik jari kelingking kakinya. Dewi melihat jam dan ternyata sudah jam 1 kurang. Dewi melihat sekeliling kamar, dia merasa lega karena wangi bau bunga itu telah hilang. Dia beranjak dari tempat tidurnya dan menuju ke kamar mandi dengan perasaan takut kalau-kalau ada sesuatu di dalamnya. Baru menutup pintu kamar mandi, tiba-tiba pintu diketuk dari luar, tapi hanya 1 ketukan dan diiringi suara cekikan yang tidak begitu jelas. Hal tersebut sontak membuat Dewi takut dan tidak menangis. Dewi keluar kamar mandi pelan-pelan sambil mengawasi sekeliling. Benar saja, baru beberapa langkah Dewi terdiam seperti tidak percaya. Seketika lututnya mati rasa, seolah-olah berat untuk lari. Kali ini ia melihat sosok yang mengganggunya. Ya, sosok perempuan yang duduk di atas tempat tidur itu duduk menghadap ke tembok. Rambutnya panjang sampai menutupi sebagian tempat tidur, terlihat jelas tidak terawat dan kusut. Dan benar saja, bau busuk yang kerap muncul itu ternyata berasal dari sosok perempuan ini. Seperti terpatung, Dewi terus memperhatikan wujud yang ada di depannya ini. Dan makin ketakutanlah dia ketika sadar perempuan ini duduk dengan posisi seperti menggendong seorang anak. Posisi tangannya dan duduknya persis seperti seorang ibu menyusui anaknya. Terlihat pula tangannya yang kurus pucat itu seperti bergoyang menimang bayi. Dewi mencoba menjerit, tapi suaranya seperti tertahan ketika sosok perempuan itu memutar kepalanya, menoleh ke Dewi. Di situ dengan jelas Dewi melihat mata yang besar melotot seperti ukuran bola pingpong.
berwarna hitam pekat tanpa kelopak mata, kulit muka putih pucat kebiruan. Tersenyum, menyeringam melihat Dewi dan tampak terlihat seperti cairan berwarna hitam pekat di pinggir bibirnya yang terkelupas. Seketika pula Dewi mengucapkan istighfar dan menyebut Allahu Akbar dengan nyaring. Karena seperti mendapat kekuatan, dia berlari keluar kamar. Dan disitulah kami semua ketika mendengar Dewi berteriak. Mbak Lia menyudahi cerita yang dia dengar dari Dewi. Dan itu membuat saya kepikiran tiap kali harus pulang malam dan melihat kamar nomor 10 itu. Karena setelah Mbak Lia cerita hal tersebut, saya pernah melihat seseorang mengintip dari balik jendela di dalam kamar nomor 10 yang padahal tidak berpenghuni. Ya, terlihat jelas di bawah lampu remang-remang kalau yang mengintip tersebut sosok wanita yang dijelaskan Mbak Lia. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih sudah menyimak cerita-cerita di Ladang Cerita. Sampai jumpa.